tepatnya di pinggir jalan ini nih. Oh, nggak bisa tuh. Nah, itu kelewat. Jadi kita nyari parkir dulu nih. Nyari parkir agak-agak tricky ya. Nyari parkir di sini. Jadi kalian agak jauhan, nggak agak jauhan sih, kisaran 10-20 meter itu ada parkir. Udah buka belum? Mas. Oke, Bray. Jadi ini udah maghrib jam 6, kita cari dinner. Tadi kita habis check-in, santai-santai, dan makan es angi. Nah, kalian rekomendasi juga tuh es angi di Pontianak. Ya, cuma berhubung kita lagi hunting perbabian, kita langsung ke Kwecap. Kwecap di Pontianak ini salah satu dengan review yang paling banyak di Google Maps itu Kwecap Veteran ya. Jadi gimana tempatnya, harganya, vibe-nya? Oke, ikutin terus di Kang Babi Ngebabi. Ciao. Veteran, kita udah mau nyampe. Ini Google Map-nya sepertinya sesuai atau tidak, kita lihat ya. Jadi ini jalanan Pontianak kalau malam hari. Oke. Terus jadi harusnya kalau sesuai Google Map itu di sebelah kiri. Kalau kalian dari arah mana nih? Dari arah arteri tadi. Oke. Jadi kita oh itu tuh depan. Depan dia ada. Jadi kalian ada lihat merah orange tuh. Nih depan ini sama gambarnya kayak yang di Google Map. Nah ini Kwecap Veteran. Oke, dan parkirannya pun seperti ini guys ya. Ini Kwecap Veteran seperti ini, kita parkir dulu. Kwecap Veteran ya, tepatnya di Jalan Veteran nomor 37 Pontianak. Nah kita langsung aja nih, kalian tempatnya lihat kayak begini nih, ada plangnya cukup jelas kok dan sesuai Google Map. Halo, ya mau makan sana aja ya. Boleh, silakan. Okay. Masuk dulu ya. Iya. Oke, okay, jadi begitu makan kalian langsung duduk aja. Kita di sini. Nah, sini aja.
Okay. Napas. Oke. Okay. Siap ini menunya? Iya. Silakan. Mas. Di sini okay. Sih campur kalau mau hati paket B, enggak mau hati paket A. Oh, oke. Okay. Jadi kalau C enggak ada daging babi, D enggak ada kulit. Kalau mau original dibaliknya ada. Oke, okay. Dia ada paketnya. Dia ada paket A, B, C, D sampai E ya. Oke, okay. Kalau yang original berarti yang kecap original. Iya. Isinya tahu, kacang sama kulit aja. Oke, okay, saya mau kecap originalnya satu. Okay, terus minum ada yang teh, krim, mineral, kopi. Kita es teh tawar ada? Ada. Oke, okay, es teh tawar. Ya. Tapi kalau di sini yang banyak paling banyak dipesan yang mana? Untuk bestseller dia A sama B, cuman bedakan hati aja, isinya sama. Oh, oke okay. Kalau gitu kecap originalnya cancel. Okay, kita boleh. Pakai paket A. Oke, okay, kita coba untuk bestsellernya paket A. Nah, kayak begini, nanti kalian menunya paket A. Nanti kalian kita shoot untuk menunya itu sendiri. Ya udah, apalagi ini. Lagi tambahan? Udah, paling itu aja. Oke, okay, ya. Yo, oke, okay, thank you. Oke, okay, guys. Jadi kita coba intip cara buat atau cara nyiapin si kecapnya. Gue izin dulu ya. Sekilas tuh kayak dia kayak cicong fan ya, cuman dia nih kayak ada tuh, dia kayak papeda gitu, kayak lembek-lembek gitu. Mari kita coba. Oke, kita nah jadi kayak apa ya, papeda atau bubur sum-sum gitu-gitu. Jadi ibaratnya ini kayak nasinya nih, karbohidratnya. Kecap. Terus nih kayak yang kayak cicongfan. Jadi dia kayak ada kenyal-kenyalnya yang bentuk ini. Terus side dish-nya atau lauknya ini nih. Ini kalian bisa lihat. Ini ada banyak. Ini ada bawang putih, cincang goreng, kembang tahu, telur puyuh, kulit babi, tahu, daging babi, bakso babi. Kita coba bakso babinya. Masih ngembul. Bakso babinya lembut, ya nggak kenyal kayak bakso sapi. Ini kayak daging cincang dibulet-buletin, punya langsung buyar. Nah, ini kalian sesuai selera. Jadi ini kayak kalian makan bubur. Campur, aduh. Untung nggak kena baju, ya kan? Oke. Campur, dikit. Ini kayak dia macam bubur lah. Tuh. Cobain. Oh, acarnya cabenya juga asem. Baunya strong nih. Cabenya baunya strong. Terus ada juga sambel nih. Ada juga sambelnya ya. Kita cobain. Ini nih.
Kita racik-racik. Jadi kalian bisa racik-racik untuk bumbu. Kita racik-racik dulu. Tuh, kayak diaduk-aduk. Kayak begini, kayak bubur. Tinggal kurang suiran ayam sama kerupuk. Bubur ayam. Dan ini ayam bisa langsung campur. Kaldunya, nih, kaldunya light, tapi dia gurih. Kaldunya light tapi gurih. Coba ya, kita coba. Ini kulit babinya. Begini nih kulit babi. Ini kayak kulit babi crispy di 6 kuah. Cobain. Nah, ini. Ya. Rasanya saling melengkapi. Ya, ini kayak lauknya lah. Kulit tahunya enak, fresh tuh. Barusan gua gigit cabenya, aromanya strong, tapi begitu digigit dia nggak pedes. Justru lu wajib campur cabenya, karena apa, begitu digigit bareng si kuecapnya, dia ngebus untuk rasa asam pedes. Itu perpaduan sensasi. Ya. Jadi patut dicoba. Kalau kalian nggak suka pedes, ambil potongan kecil aja. Jadi biar ada variasi. Ya, coba. Ini cocok pakai sambal. Ya, kita cocok pakai sambal, racikan sendiri. Tidak ada yang benar atau yang salah, tergantung selera. Kalian makan enak. Ditambah cocolan yang kalian racik sendiri, itu rasanya, sensasinya jadi lebih berbeda. Nah, kayak ada naik turunnya rasanya. Lobaknya kayak timun rebus, tapi agak pahit karena mungkin ada parenya juga, itu ada pare. Parenya. Ini banyak jenis ya, yang gue nggak pakai hati.
wajib coba kalau sini kecap veteran. Worth it untuk dicoba. Daging babinya. Sambelnya, cukanya itu masih rasa yang berbeda. Makan ini rasanya naik turun tergantung racikan kalian. Nah, ya udah, gue mau menikmati racikan dan makanan ini. Oke, jadi kalian jangan lupa subscribe dan ikuti perjalanan gue dalam hunting makanan mengandung babi. Ya, jangan lupa share video ini kalau kalian lagi ada teman yang di Kalimantan. Ini referensi nih, makanan mengandung babi di Kalimantan yang oke. Jadi cukup sekian, kita jumpa lagi di video selanjutnya, masih di edisi Kalimantan Kang Babi Ngebabi. Oke, ciao. Oke, Bray, karena tadi cahayanya nggak bagus, gue pose di depan sini ya. Kecap veteran Pontianak dan pedas sampai keringetan. Sekarang kita bayar. Oke. Kak, mau bayar dong. Oke. Ya. Bray, ini. Mengandung babi karena Kang Babi hanya makan makanan mengandung babi. Oh iya. Oke. Okay. Berapa, Kak? Oke. Okay. 110. Jadi kalau harga yang per porsinya berapa, Kak? Oh, ada ya. Iya, ada. Heeh. Oke, okay, kisaran yang tadi gua makan paket A 55.000 ya. Oke, okay, terus selebihnya nanti kalian lihat di video. Jadi jangan tanya kok harganya ini dong, tonton sampai habis ya, tolong. Kita buat video jauh-jauh ke Pontianak, kalian nggak tonton sampai habis, sedih hati nih. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, terima kasih. Tuh, bonnya lucu. Ya, bonnya kayak bon lotre. Iya enggak? Tawa. Ya deh. Oke. Okay. Bray, jumpa lagi di makanan selanjutnya. Gua masih di Pontianak. Ciao.